Satu persatu kontak lensa yang berada di dalam 300 lebih dus yang tersimpan di gudang distribusi di Jalan Antara Sawah Besar Jakarta Pusat. Pada Rabu malam digeledah petugas gabungan dari Bepom, Kemenkes, Interpol, Mabes Polri, dan Bareskrim. Ratusan ribu kontak lensa dari dua merek berbeda, V1 Expose dan Lux, yang setiap kardusnya tertulis Haji Lulung ini, nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Petugas terpaksa mengamankan barang tersebut lantaran tak memiliki izin edar alias ilegal dari Kementerian Kesehatan. Rencananya barang tersebut akan dipasarkan ke seluruh kota yang berada di Indonesia. Yang dibeli oleh tim adalah dua merek, V1 dan Lux, yang belum terdaftar, ilegal dan ini dulu secara online ke seluruh Indonesia. Itu jenis apa, Bang? Ini merupakan jenis dari contact lens yang sebetulnya kalau dia ilegal itu keselamatan sterilitas untuk tidak terjadinya cedera pada mata. Barang ini ilegal atau gimana? Ilegal, tidak terdaftar dan tidak bukan keamanan. Di lokasi, petugas gabungan ini juga memeriksa sang pemilik gudang distributor kontak lensa tersebut berinisial W. Belum dapat dipastikan tulisan Haji Lulung yang tertera di setiap kardusnya. Demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa ratusan ribu kontak lensa ilegal ke kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan.